ini barengan sama istri sama anak datang ke satu acara yang memang ini adalah salah satu bentuk kita ingin dekat dengan para fans, dekat dengan para penggemar. Tapi ibarat arti malam ini partinya. Tapi kan ngomong-ngomong ini kan kayaknya tag apa namanya Sarwenda nih, tapi maksudnya sendiri masuk gak sih dalam video-videonya? Ada tuh, pojokan. Belum bayar kontrakan kali jadi di pinggir. Jadi taruh di pojokan. Gimana masukin video-videonya Alia juga enggak di situ? Artinya kan banyak kalo, banget fansnya nih. Nah, kalau Alia itu lebih ke Wenda. Jadi Wenda lebih banyak cerita tentang kesehariannya, lebih banyak live tentang kesehariannya itu ke Wenda. Karena kalau misalnya Talia itu kan hampir 24 jam sama aku gitu. Jadi live pokoknya kan bareng sama aku. Kalau sama ayahnya biasanya pagi sebelum ayahnya kerja gitu. Kegiatannya apa aja? Tergantung kalau misalnya kayak kemarin sempat lagi berenang, ya kita share gitu. Alia gimana kalau pas berenang, terus Alia lagi sekolah, Alia lagi belajar, main gitu-gitu sih. Ya. Yang paling banyak di like tuh apa? Misalnya tutorial makeup atau saat mengurus anak? Kalau saya, kalau nyanyi-nyanyi nggak jelas, nyanyi-nyanyi nggak jelas makin banyak di like. Oh, Alia, no. Kalau makin nyanyi-nyanyi nggak jelas makin banyak di like. Tapi kalau bener nggak ada yang nge-like. Tapi Mas Ruben sama Mbak Wenda nih, ada ketakutan nggak? Artinya kan Alia juga masih kecil nih. Kalau misalnya masukin di sosial media, takut ada apa-apa gitu kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Ya, karena kan. Udah ada undang-undang ITE-nya kan, jadi nggak ngaruh juga. Cuma kan posisinya kan kalau ini secara live, jadi kita bisa tahu. Dan saya senangnya karena kita bisa ngobrol langsung sama fans, bisa seperti apa kita gitu. Dan kalau cuma berupa tulisan atau foto kan biasanya kita nggak ngerti intonasinya. Kalau kita lagi suasananya bete, kesannya sombong banget nih artis. Kesan ini banget, tapi kan kalau itu secara live, no, lo jogrokin tuh lo di hati. Tapi pernah ada kejadian unik gak sih? Ada kalau ada yang kayak gitu, ada yang jangan kedekatan dan pak mukanya kayaknya agak jauh lebih enak deh.